Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rizki, dijauhkan dari segala musibah dan hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, ramai soal ramalan hari kiamat segera tiba. Bencana alam di mana-mana disebut sebagai tanda-tanda. Namun menurut Kusbaha, kiamat masih jauh jika tiga hewan masih ada di dunia. Bagi umat Islam, percaya hari akhir atau kiamat adalah salah satu rukun iman. Hari kiamat dalam Islam disebutkan akan datang di mana bumi dan seisinya akan hancur. Semua umat akan dihisab sesuai amal perbuatan di dunia. Namun demikian, sebagai umat Islam, kita pasti percaya atau beriman pada hari akhir menjadi peristiwa yang tidak boleh diingkari. Datangnya hari kiamat adalah sebuah kepastian. Karena itulah masuk dalam rukun iman bagi umat Islam. Oleh karena itu, bagi seorang Muslim, hukumnya wajib untuk percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang di masa depan. Namun kapan datangnya hari kiamat itu tidak ada yang mampu memastikan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga saat kiamat tiba, semua usaha manusia untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran tidak akan bisa berhasil. Kusbaha membahas tentang hewan yang jadi tanda hari kiamat serta penjelasannya. Dalam penjelasannya, Kusbaha menuturkan bahwa selama di bumi ini masih ada tiga hewan ini, maka mustahil bagi Allah untuk mendatangkan hari kiamat bagi umat manusia. Ketiga hewan inilah yang kemudian dibahas oleh Kusbaha yang menjadi pertanda bahwa kiamat itu bukan waktu yang dekat. Pada tafsir Jalalain Quran surat Al-Mu'minun, selama masih ada hewan, maka kehidupan manusia di dunia akan masih panjang. Dalam Islam, Allah telah memberikan banyak pertanda yang dapat digunakan sebagai petunjuk akan tibanya hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat tiba seperti fenomena alam, munculnya sosok tertentu hingga hilangnya beberapa makhluk di bumi ini. Untuk fenomena alam yang terjadi seperti matahari terbit dari barat bisa menjadi tanda tibanya hari kiamat. Kemunculan sosok tertentu seperti akan muncul Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Menurut Kusbaha, ciri hari kiamat tiba bila hilangnya makhluk tertentu di bumi ini, yaitu hewan. Selama tiga hewan ini masih ada di bumi, maka Allah mustahil akan menciptakan hari kiamat. Seperti dalam firman Allah di Al-Quran, maka kebenaran tersebut tidak akan dipertanyakan lagi jika masih ada hewan yang diciptakan Allah di bumi ini
maka kiamat tidak akan segera datang. Menurut Kusbaha, dalam ilmu fikih ada tiga hewan yang dimaksud yang menghambat munculnya hari kiamat, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selama Allah masih menciptakan hewan yang bisa dimakan manusia, itu berarti Allah masih ingin manusia hidup, ucap Kusbaha. Karena ini menunjukkan bahwa Allah masih ingin manusia itu hidup dan tidak ingin menyiksa manusia. Selama masih ada dabbah, yakni hewan apa saja yang menjadi sumber energi manusia itu, berarti Allah masih belum ingin menyiksa manusia atau kiamat, kata Kusbaha dalam penjelasannya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.